Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi kita tentang diskusi fikih, yang mana suatu pengajian saya pernah mengikuti pengajian, dan sebagai pematerinya waktu itu ialah Kiai Al-Habib Haikal Al-Idrus. Jadi beliau membuka sesi tanya jawab. Sebagian jemaah ada yang mengacungkan tangannya dan bertanya. Lalu dia bertanya, "Bib, apakah boleh seorang istri itu mencintai Mr. P suami?" Begitu pertanyaannya. Dijawab oleh beliau. Jadi dari penjelasan dijelaskan oleh Habib Al-Idrus, Haikal Al-Idrus itu mengatakan bahwa dalam menghisab itu ya diperbolehkan. Dan beliau mengatakan, kita ini kan sama-sama dewasa ini semua kan, kata beliau dalam pengajian itu. Ya, beliau menjawab, ya boleh. Dan kita ini semuanya sudah dewasa kan, bukan anak-anak lagi kan. Pertanyaan ini, kalau pertanyaan-pertanyaan fikih ini dianggap semuanya sudah dewasa, berarti menghisab kemaluan suami itu ya diperbolehkan.